Banyak sebenarnya peranan Puspanita ni amat luas. Dan kita nak kecilkan pada jabatan kita sahaja, jabatan rela. Jadi Puspanita ni sebenarnya hanyalah untuk kakitangan kerajaan dan isteri-isteri kakitangan kerajaan. Jadi untuk jabatan rela ni, sekarang kita dah bergelar jabatan. Jadi kita akan bentuk satu Puspanita yang insyaAllah yang mantap, yang teguh. Jadi dalam Puspanita rela ni kita akan bagikan pada banyak bahagian dan kita akan fokuskan banyak pada kebajikan. Dan apa yang kita buat sekarang, yang sekarang ni di Johor, sempena pelancaran Puspanita rela cawangan negeri Johor iaitu esok, kita ada buat lawatan ke rumah ahli rela yang baru bersalin dan juga kakitangan rela yang baru bersalin dan juga yang kurang sihat. Ini adalah salah satu daripada acara dan aktiviti kita, bukan saja di negeri Johor tapi juga di semua negeri, Sarawak, Sabah, wilayah semuanya yang memang ada membuat aktiviti seperti ini. Alhamdulillah, saya rasa dah tercapai apa yang kita nak buat pada peringkat awal. Ini sebagai permulaan untuk negeri Johor dan rasanya peringkat permulaan untuk semua negeri-negeri boleh dijadikan contoh. Sebab sekarang ni apa yang saya dapat feedback, banyak negeri-negeri yang telah kita lancarkan buat pelancaran secara rasmi Puspanita peringkat negeri seperti negeri Perak pun saya dapat feedback banyak. Mereka dah buat banyak kunjungan-kunjungan kasih seperti ini ke daerah-daerah di negeri Perak. Jadi saya rasa salah satu yang kita buat sekarang memang mencapai objektif kita. Alhamdulillah. Sebenarnya adalah target saya sebagai pengerusi Puspanita rela Malaysia. Saya nak nak melancarkan membuat pelancaran setiap negeri. Target saya sampai hujung tahun ni kita akan membuat pelantikan penubuhan cawangan pada setiap negeri. Complete 14 buah cawangan. Setakat ini kita dah buat 6, kita dah melancarkan 6 cawangan peringkat negeri dan esok adalah yang ke-7. Dan saya harap untuk negeri-negeri lain, standby lah pengerusi-pengerusi untuk negeri-negeri lain. Kita akan cuba melancarkan sehingga target kita sehingga tahun hujung tahun ini. Yang terakhirnya Datin, apakah harapan Datin untuk perkembangan selanjutnya Puspanita rela? Sebab kita dah sebagai Puspanita alone, maksudnya di bawah jabatan sendiri, bukan di bawah KDM semacam dulu lah. Sekarang ni kita dah standing alone, malah saya pun kita pun sebagai Puspanita rela telah mengundur diri daripada ikatan daripada Puspanita Ibu Pejabat. Maknanya lebih banyak tanggungjawab yang kita hendak buat, lebih banyak aktiviti yang harus kita buat. Tapi untuk harapan saya untuk peringkat pertama ni, supaya setiap negeri, isteri-isteri pengarah negeri dapat berkumpul bersama-sama, kita buat satu pakatan, satu kumpulan, supaya kita sama-sama boleh berinteraksi, sama-sama boleh bantu-bantu sharing dalam semua aspek satu Malaysia. Itu sekarang ni saya memang hendak ke semua negeri untuk bertemu dengan isteri-isteri pengarah, dengan kakitangan untuk mengenal supaya kita lebih kuat dan lebih mesra. Terima kasih.